Jadi gue punya pengalaman buruk saat gue mau pasang provider WiFi Iconet dari PLN. Padahal itu kotak UDP-nya penuh dan pihak Iconet-nya itu bilang tetap dia bisa. Dan setelah teknisnya mau masang, itu ternyata nggak bisa, guys. Penuh kotak UDP-nya. Turun kan di sistem udah kedetek dong. Nah, gue dianjurin tuh buat refund. Oke, gue dikasih form, terus gue kirimin lagi form refundnya. Dan kalian tahu nggak prosesnya berapa lama? 20 hari sampai 60 hari, sampai 2 bulan. Padahal yang salah mereka. Pihak dari iconnya nggak bisa kerja. Ledor ya. Pokoknya buat kalian yang mau pasang icon dari PLN itu, pikir-pikir lagi deh, jangan tergiur. Murah. Tapi pelayanannya caur, bray.